Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina nabina Muhammadin bil qasimil amin ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin wansur wahfaz wa ayyid nahdotal watan bil alamin nabi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-daraini bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima fattalallahu ba'dahum 'ala ba'din mimma anfaqu wa bima anfaqu fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizahu Allahu wallati takhafuna nushuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna bain atoknakum. Di ayat ini masih berkisar antara hubungan istri dan suami. Ayat ini mampu untuk diamalkan baik mama atau nina, itulah yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah baiti jannati. Baiti jannati, orang laki tahu kewajiban kepada wanita, pada istri, istri pun supaya tahu kewajibannya kepada suami. Itu kesimpulan ayat ini. Jadi kalau wanita termasuk
dalam kata-kata pasolihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizahullah. Ini orang wanita. Kemudian tugas orang laki kepada istri. Saran suami istri itu ibarat kemek dahit ditapa. Kemek ditapa ibarat kemek dahit senduk. Secekat-cekat dengan nina nyenduk arak doang tan bekedampok. Arak doang seapik-apik kemtamak senduk dalam kemek. Harap doang tan berkedampok apalagi ya bergoah-goah tu dalam. Harap doang tan berkedampok. Nah sekarang bagaimana caranya orang laki-laki apabila isteri sedang bocong-bocong? Ayat Quran ini tidak baik berjorak-jorak ni ayat Quran. Harus apal, paham, amalkan adim tepat taran kiha. Mau tidak mau mumah tamat pasti ada kihan. Kihannya pasti ada kihannya. Ini supaya kita tahu bagaimana hak orang laki kepada istrinya, bagaimana haknya istri kepada laki, baru akan baik rumah tangga itu. Yang terlain sabda Rasulullah di kitab lain, Ayyuma rajulun tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw aktharah. Ada orang laki-laki merarik dia dengan nina, dengan mama merarik dia dengan nina. Alama qala minal mahri, dia kahwin sedikit jari mas kahwin dan mahal lalu mudik sekat geram dekat ngawinang lontoh. Jadi sedikit dia punya mahar au aksaro atau banyak loe jemas kawin 2 hektar bangkat darat 2 hektar dekat ngawinang ngoni nama laisa fi nafsihi ayu adia ilaiha haqqaha. Di dalam jiwa orang laki-laki itu tidak akan berikan mas kawin istrinya nuara di dalam baduk kan ane dakadakan baduk hektar lagu dek abeng nunin baduk kan tu dalam baduk hama mana kan kecet masih dek abeng apalagi nak luwe coba menjuru mun kena aja. Jadi laisa di nafsihi tidak ada pada jiwanya ayu adi hakoha. Jadi tidak mau dia akan berikan ada di lubuk hati, tidak akan memberikan kewajibannya mahar itu kena. Khoda'aha dia akan menipu daya wanita itu.
Famata, kemudian mati hamamenu. Wara liangan, tapi dia berutang. Ane pokok berkahwin biane, ane matoan. Dah kamu utang utang nuni. Nau mai nuni. Lagu wara liatin, tenandik nyampe ya. Sudah ada di lubuk hati orang laki-laki itu tidak akan sampaikan mahar istrinya. Ada yang pada tahu, no, tak berjorak-jorak merari. Pokok sampai merari, mendek kena jat seang tutup. Jangan dipermainkan, itu sunat Nabi. Jadi ada niat seperti itu, tidak akan memberikan orang mas kawin. Napa apa batur bisin sedak sedak luntuh. Sandiwah tegores si dengan bisin amok. Walam yuaddi ilaiha haqqaha. Tidak pernah dia berikan kepada istri kewajibannya itu. Lakiyallahu yawmal qiyamah wa huwa zanin. Akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dengan mamanu dalam keadaan berzina. Jadi zina hukum mana? Kan tiara dengan mamun dia nak milih beng seninaan mahar pun poro-poro zina. Dem tahun kena dengan dan bayar di ATM pirak mampu. Wah, ujangan ada di lubah hati tidak akan memberikan kewajibannya kepada istri. Et bedoang lagu dispenate julu belen juk Malaysia ati biar itu am kami kakak juk Malaysia am kami lalu kan di mana rasi kebeng maha harus arak mano. Ero-ero nadin tersedekah. Pokok ini arah angan majakan di beng dengan tersalahan. Sabai arah angan yang di beng orang mas kawin. Nah kalau ada niat tidak akan memberikan mas kawinnya ampun mati. Kalau mati tidak mau berikan orang jika mati. Lakiyallaha yawmal qiyamah wazanin. Akan jumpa dengan Allah erak dalam keadaan berzina. Itu berat. Hadis yang lain, wa maisaratu bunu aliyin wa rafi'i. Inna rajula idza nadhara ila imraatihi wa nadharat ilaihi. Dengar-dengar ni syarat merari ini macam-macam liku-liku terjadi. Ini nasihat perkawinan terus ni. Sangara merari le malat dakam di tanah sehat ni wa nasihat perkawinan. Rajula idza nadhara ila imraatihi. Orang laki-laki apabila memandang pada istrinya. Iman merari ya masyaallah. Semenit di seneng kita palak. Wawan di nyampah besuh. Bukan kita sangkep dengar. Tukul-tukul selengeleng lupaan nyampah lupaan ngupi di minit lapah si kelebat-lebat temboya. Nah nanti setelah perkawinan akan begitu apa tidak? Enggak ada biasan kebalik kenungkinya kan handai mau jaya Allah din bupisah maka makan merari jamar singa singgita senina. Perkawinan no berembentam kenya berayang ada yang jauh kenya kan memerari sampai kawin pun begitu
wa nadharat ilaihi, kemudian memandang juga wanita itu kepada suami, saling engah, saling boye. Ingat sangkep semama, ingat sangkep senina, bonges kakwari daka bonges-bonges lagu segita mara bintang sara lelanget dek. Jadi kalau sudah akad nikah halal, ampun ingat mama sangkep sina apa-apa memengat deh sangkep doang apa-apaan kelelek kenapa boyen benutu poset merah-merah cobrong boyen seni nak tu halal doang apa-apa merit boyen. Dia juga senang memandang kita. Nazarallahu ilaihi manazrata rahmatinno, ya Allah akan memandang melihat orang itu, kedua laki wanita itu, pandangan yang membawa rahmat. Senang nenek, senang Allah melihat dengan patuh bisa semama. Dia mendengar undin hadis ini berjaguran luntuh buat patuh-patuh kalau ngonet melet patuh saling boye saling kita. Jadi nenek akan memandang dengan pandangan kasih sayang. Masya Allah, fa'idha akhoda bika fiha, apabila memegang suami itu dengan telapak tangannya, girl bot-bot entah dengan merari masih boyo-boyo luntuh jadi apa dengar yang put merari ada nara adore-dore mengukur ngampet-ampet luntuh je bih terlihat apa-apa batur si nampet. Faidha akhadaha bikapiha, apabila suami memegang dengan telapak tangannya, tasaqotot zunubuhuma bi khilali asabihima. Masya Allah, langsung gugur dosa-dosa suam gawe dari celah jari-jarinya. Dem tau ano imat berdore no bergerapak dosa darah made ngen tegel pada dah ni nama mama len mama dua mukur bot-bot lihat ni ne mana-mana ngora-ora. No, para andik belik keistimewaan dengan merari. Ima doang betegal nuwah gugur dosen. Ya ampun mendengan bagus solah lahir cahaya dengan malam pertama bercahaya gugur dosen tano. Dengan pacu bagus kena bagus niat merari malam pertama lemak-lemak bersih dengan je pengantin ni bulat-bulat luntuk semakin bersih jari pengantin gara-gara dosa bih bergerapak gara-gara oget lalu imanayem beli apa-apa batur. Wa tayalisi hakku zauji ala zaujatihi,
kewajiban istri untuk melayani suami. Dengar-dengar no. Hadis ni imparan apa? Jadi wajib istri itu melayani suaminya. Ala tamna'ahu nafsaha wa in kanat ala dhahri qatbin. Tidak boleh mencegah dirinya. Wanita itu mohon melihat semamak dem kanggu nenolak-nolak. Jadi Allah tamna'ahu nafsaha. Tidak boleh mencegah suami untuk serah dirinya. Awak selapun serah lim kanggun nepek jadi dik merari lah sing japa merari balai beta cemoh comon beda mosol mulari arah non dik kanggo sili tegal-tegal serah. Wa in kanat ala dhahri qatbin, walaupun sedang berada di punggung onta, walaupun di bawah cimodok mencejang kencem dua di bawah cimodok noto mai ni semamam serah nadin berderap cimodok no tenjo si mengejek-ngejek itu majara. Ano, ada yang tahu hak orang wanita dilayani semama. Bawon cimodok, bawon jaran, bawon untuk kenana layak mendengar Mekah di mana ada cimodok. Jadi kenapa ni dari cimodok tu Mekah? Montor-montor baru ada zaman Nabi dia ada. Jadi sekedup baran untuk tukulang kesuran di atas. Kiri kanan tak bangkun, kadang-kadang semama di kanan senina di kiri sebulan-bulan juk Madinah kau bisa menok tahun di lapah Madinah lapah tengah malam berdura-dura serah di bawon unta lagu mudahan di berderap unta nun kembali ke neko. Wa alla tasuma, dengar-dengar ni hadis ni peran. Wa alla tasuma yawman wahidan illa biiznihi. Masya-Allah. Aneh memedek tahu amalang hadis ni ada monsor bagusah. Imba merari isi neraka kenang kaku. Buk baca ngamni ada monsor memedek bau layani nya. Naran surga betul merari era mututuk. Imba merari isi neraka. Wa alla tasuma yauman, tidak boleh orang wanita berpuasa satu hari illa biiznihi, kecuali izin suaminya dulu. Coba berat puasa barang bagus ya gawe harus ending izin semama duren ke malam ka kada be malam seniao tema aru yak puasa nggih. Ending ejen juluk suruh ngadak semalam malam dah benton. Dendek melet lemak kelemak. Nah mengapa mempuasa memberi tebing wajib batalang puasa no? Ya kena no si berat dengan bersemama. Ini terkejut-kejut pelai, terkejut-kejut pelai. Maka makan maling payu. Ingin pikir dalam-dalam. Buat nara dengan nyampe yang salam istiharah dulu nuna juk Allah baik apa tidak let menon terkejut-kejut pelai-lai lontoh istiharah nuna sedih nyesal supaya tidak nyesal illal faridotah, kecuali kalau puasa yang wajib. Puasa wajib ya terusang puasa.
Fa in fa'alat athimat. Kalau wanita tidak diizinkan oleh suaminya berpuasa, mun gawe puasa, athimat, berdosa. Namu pahala apa? Aruan dosa mau. Karena tidak mentaati perintah suami. Dan merari dari 24 jam itu adalah kewajiban melayani suami, kecuali pada tempat yang wajib. Terus menzor, masuk oros, bis ndek papa noja. Ni papa sembahyang yang 5 waktu jatuh doa dan sembahyang dulu sabar-sabar. Yang sembahyang mesti milih lantur dengan limuria. Walam yukbal minha, tidak diterima no. Ben berdosa, ben dek terima puasa si nenek. Wa alla tutia min baiti syai'an illa biiznihi. Dengar-dengar huni ni. Lalu dengan ini menakal. Dem kanggo beng dengan apa-apa sarak le balem seno illa biiznihi, kecuali izin suami. Apalagi nak amiam juang beras terdedok ni kanggo. Harus minta izin ke semua mam dulu. Para ke malam ikin dengan izin lemaru kakak. Bim daik dek, ak lalu kita inak, ya sakit baung, kajuan, gerupuk, keniaton dek. Harus sedang ejen. Ni mongguk, mongguk. Takut lontos sayang, ku ni bisin pongguk apa-apa semama dengkang go. Ngeran bersayang, no tu leh laun si daya. Tantung jendela semama, bisin pongguk. Terlalu alalok. Memarang lekak leh balik no pun pongguk. Jika bukan jendela ini lekak pertayak di terak darah menadik. Din kanggo menahak semamam kecil hak mesa aja berminta maaf. Jadi selama hak suami dim kanggo juang dengan ya bersedekah dekah nato illa biiznihi, kecuali izin semamam julu. Kecuali mutmah mupakat menarak temui. Ya kena narak kupi gula, arik piang. Nah itu jendak ada masalah. Namun narak hak semama ampun teduk-teduk lah tanjak dengan no tu ningganggu. Lagiin kurung semama, serban semama, sejarah semama, bersedekah-dekah luntuh. Harus sedang izin dulu. Kalau ada izin, baru berikan orang. Fa'im fa'alat kana lahul ajruh. Andin ya bersedekah saninenu si harta benda suaminya, pahala kembali kepada suamino. Pahala mahalo bertanya suami mau pahala, wakana alai hal wisru, untuk wanita itu adalah dosa. Dosa baru ada ni terduk-terduk dan paling apa-apa semua lalu atau juga balik ni nak tinggang go di apa sarak ni balik semama yang dengan je nunas yang nak kenyakan sakit kat tuan yang dengan je yang kelalu juan beras ada secangkir renggi harus dengan je no ganti terduk-terduk suami dapat pahala, istri dapat dosa. Wa alla takhruja min baitihi, tidak boleh orang wanita keluar dari rumah suami. No, dengar-dengar ni. Paling loik dengan ini hamuni akal. Kok baca amnya den tamak, gamak le atem, den tulen maran mahada. Wa alla takhruja min baitihi, dem kanggo sogol daripada rumah suami. Dengar-dengar gama aden bagus saran mak saya he. Mum solah side bagus saran mak ha. Baktim juk semama solah nama mak saya. Adin berbeda dengan yang dua ngaji noto. Dengar dua ngaji jak kentok semama anun pene. Lagi indin wah tonaran agama
pergi sekejap semama mengajar kemalam mencer. Ya ampun, hadis pasbar bizati ditaribat. Nah, ya kenal wanita saya tahu di agama baik, walaupun berang lortung lagu tahu di agama. Kena ngas-ngas lagu kena kok mati cak nutu. Berkenal temerari. Wala takhruja min baiti ila biizni. Jangan sekali-kali keluar di rumah suami illa biiznihi, kecuali izin semama. Mendingan izin bagus-bagus salin tu Malaysia tu ngingik semama. Jojok-jojok kelapa sawit. Hararan HP maulah. Binara pulsa mana SMS. Barakah ya kembali ni nanggi. Oh silakan dek, bagus-bagus tak lambat lelawak. Mana-mana harus meling izin. Nanti sogol le balik semama harus eling izin le semama dulu baru sogol. Paim faalat no, kan tiarak sogol lincara barak. Keluar daripada rumah suami tanpa izin semama. La'anahallahu wa malaikatuh. Dilanat orang wanita itu oleh Allah dan malaikat. Terlana temsi nenek. Ganti arah dengan ini sogol di balik sama tanpa izin. La'anahallah wa malaikah. Dan malaikat la'anat. Hatta tatuba, sehingga kapan dia bertobat. Sebulan bengel-bengel, sebulan telanat si Allah dan malaikat. Sebulan mengharap tu balin ina amtun dinti jinang si semama. Sebulan-bulan teranat si nenek, teranat si malaikat. Hatta tatuba au tarjian, sehingga dia bertobat atau kembali. Dan petulak diri imjuk balih no malik. Wa ingkana zoliman, coba walaupun suaminya orang zalim. Dengan zalim semama amno masih telana si nenek memberi inding izin lalole. Wal hakimu wasahahu anna imra'atan qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang wanita bertanya kepada nabi. Qalat berkata kepada Rasulullah, orang wanita itu, inna bani ammi pulanan yahtubuni. Ya Rasulullah, anak pamanku namanya ini meminangku. Fa'akhbirni mahakku zauji ala zauja. Beritahukanlah aku ya Rasulullah, sampai mana batas orang wanita istri akan taat kepada perintah suami. Berjanji merahin. Berjanji berait ibnu ami pisan kan anak paman. Ngedeng-ngedeng dek pisan. Lu begituan julujuk nabi, sampai mana batas kewajiban saya taat perintah suami. Paingkana syai'an atiku tazawwatuhu. Mungkin mampu gawe ya Rasulullah yak merari. Jadi kalau mampu saya akan lakukan kewajibanku pada suami, saya akan kawin. Sebalik kalau tidak mampu saya akan monsor. Kala Rasulullah min haqihi, sebagian daripada kewajibannya yang wajib wanita lakukan juk semama. An lau salamin makhraihi daman au kayhan,
falahisadhu bilisaniha ma'adat haqqahu. Oh, andin yang ngelek kilik loang irung semama mano darak loang irung ngelek darak au kayahan atau nanah atau irus ngelek irus jang ke penok semet penok bau palahisatuhu bilisaniha. Andin ya delat nisi elaan haninano belum-belum melaksanakan kewajiban kepada suami. Kenapa no? Kamu milih negar-negar doang baru tingkat sekek milih negar-negar luntu. Kenapa? Pikir dalam-dalam juluk.